Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده أما بعد. Pemirsa marhaban TV rahimakumullah, dimanapun anda berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Taala mempertemukan kita di acara ini, walaupun melalui siaran yang mudah-mudahan dengan kita selalu menuntut ilmu dengan menggunakan berbagai fasilitas media teknologi yang Allah Subhanahu wa Taala anugerahkan kepada umat manusia. Ini menjadi wasilah bagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita terima. Pemirsa marhaban TV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi tentang motivasi untuk menikah. Ini diambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Islamiyah. Pemirsa marhaban TV rahimakumullah, pernikahan atau perkawinan merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Taala, di antara sunnah-sunnahnya terhadap seluruh makhluk bahkan alam. Dan sunnahnya ini terus berlangsung. Tidak ada yang mampu untuk menghindar, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ya, mereka terikat dengan sunnah Allah Subhanahu wa Taala dengan adanya perkawinan, baik manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana hewan sendiri mereka memiliki birahi, kemudian mereka melakukan perkawinan yang dengannya melahirkan keturunan-keturunan, melahirkan berbagai spesies sesuai dengan gennya yang Allah Subhanahu wa Taala tentukan terhadap mereka. Begitu pun dengan tumbuh-tumbuhan, mereka melakukan perkawinan dengan adanya angin, dengan dibantu oleh kumbang, dibantu oleh lebah yang mereka mendatangi kepala putik, terjadi penyerbukan dan terjadilah bunga yang menghasilkan buah. Nah, Allah Subhanahu wa Taala begitu telah menentukan bagi seluruh ciptaannya. Maka hal ini dipertegas dalam firman-Nya, min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya, segala sesuatu kami telah menciptakan berpasangan agar kalian mengingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan pasangan-pasangan kehidupan, ada laki-laki dan perempuan di kalangan manusia, ada jantan dan betina di kalangan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul arda wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Zat yang telah menciptakan pasangan-pasangan seluruhnya
Jadi apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, mimma tumbitul ardu, apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, bahkan dari diri kalian, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang kalian tidak mengetahui. Oke, semuanya Allah SWT menciptakannya, menciptakan laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, bahkan apa yang tumbuh, tumbuh-tumbuhan dari muka bumi, Allah SWT menciptakannya berpasang-pasangan. Dipertegas wa min anfusihim, bahkan dari diri kalian, Allah SWT dialah yang menciptakannya. Wa mimma la ya'lamun, bahkan apa yang kalian tidak mengetahuinya, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Berarti bangsa jin, maka Allah SWT menciptakan mereka juga ini berpasang-pasangan. Nah, perkawinan ini adalah cara yang Allah SWT pilihkan untuk makhluknya agar mereka bisa berkembang biak, agar mereka bisa memperbanyak diri dan bisa melanjutkan kehidupan. Sehingga dengan adanya tawalud wa takatsur, ya, berkembang biak dan terjadinya memperbanyak dari jenisnya, maka ini Allah SWT membuktikan bahwa dialah yang menciptakan manusia, dan dari manusia itu terjadi berbagai ras, berbagai suku, berbagai macam kulit warna yang saling bersatu atau bercampur antara satu dengan yang lain. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, wahai seluruh manusia, sini ada alif lam lil istighraq, alif lam untuk menunjukkan keseluruhan. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mengawini perempuan, lalu hasil perkawinan itu melahirkan anak-anak mereka. Kalau dari perkawinan itu semakin banyak, seorang ayah memiliki anak, kemudian anaknya kawin lagi, melahirkan cucu, dari cucu melahirkan cicit dan sebagainya sampai ke bawah. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, jadilah kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuan adalah ta'aruf, agar kalian saling kenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan karena rasnya, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taati Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang mulia, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, surah An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wahai manusia, hendaklah kalian bertakwa kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, kepada pencipta kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Kemudian Allah ciptakan dari diri itu pasangannya,
وبس منهما رجالا كثيرا ونساء. Dan tersebarlah dari keduanya jenis laki-laki yang banyak dan juga demikian jenis perempuan. Maka pemirsa marhabat ini rahimakumullah. Min nafsin wahidatin sini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dijelaskan al-Fara oleh ahli tafsir. Kemudian Allah ciptakan dari Nabi Adam alaihissalam tersebut adalah pasangannya, seorang istri. Kemudian mereka dinikahkan. Ya, setelah keduanya diturunkan ke bumi ini, maka mereka melahirkan berbagai jenis manusia. Lahirlah dari mereka berdua manusia yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia perkawinannya sama dengan yang lain. Walam yasha'illahu an yaj'ala al-insan ka ghairihi min al-a'mali. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi manusia itu seperti yang lain dari alam-alam, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan. Manusia perkawinannya tidak seperti perkawinan hewan. Perkawinan hewan yang jika seorang jantan ingin kepada seorang betina, langsung mereka melakukan apa yang dia inginkan. Tidak ada akad, tidak ada tanggung jawab, tidak ada hak-hak kejantanan, tidak ada hak kebetinaan, tidak ada perkawinan, tidak ada apa pernikahan yang diikat seperti kehidupan manusia. Ya. Tidak ada hubungan. Ini anak, ini ibunya, ini bapaknya. Walaupun menurut kita ini ada, akan tetapi bagi mereka, bagi hewan, ini tidak ada hubungan, hubungan kekeluargaan. Walaupun ada, itu hanya sementara saja. Ya. Banyak antara hewan, ibunya dikawini oleh anaknya atau sebagainya. Maka dengan demikian, di kehidupan manusia perkawinannya beda dengan kehidupan hewan. Maka alangkah rendahnya kalau seorang manusia kehidupan perkawinannya seperti kehidupan hewan, seperti kehidupan mereka yang bebas melakukan apapun. Ini sudah berarti merendahkan diri, mensejajarkan diri dengan hewan yang menurut kita adalah makhluk yang hina. Begitupun manusia beda perkawinannya dengan perkawinan tumbuh-tumbuhan. Ya. Berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu aturan. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan hubungan laki-laki dan perempuan dengan penuh kekacauan. Tidak ada aturan, la ghadita lahu, tidak ada aturan bagi mereka. Tidak ada aturan bagi manusia. Allah tidak akan meninggalkan seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu aturan yang membimbing manusia. Dan siapa yang melakukan dan menjaganya dengan baik, maka dia akan terjaga kemuliaannya. Tapi siapa yang tidak menjaganya, maka dia
telah menghancurkan dirinya. Maka hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah hubungan yang mulia. Hubungan yang saling menghargai. Hubungan yang penuh dengan saling memuliakan, saling menghormati. Dengan dibangun di atas keriduan keduanya. Di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya perkawinan, adanya pernikahan dengan akad-akad tertentu. Dengan adanya ijab dan qabul. Dengan adanya saksi, dengan memberikan mahar dari calon suami kepada calon istrinya. Kemudian mereka diikat. Diikat dengan ikatan yang kuat. Bahkan disebutkan ikatan mereka seperti ikatan yang sangat kuat. Atau misaqan ghalidha. Ikatan yang sangat kuat. Di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Itu dengan menyebut kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perjanjian yang sangat kuat. Antara tidak hanya antara dirinya dengan perempuan tersebut, akan tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, maka wanita memiliki perlindungan dari seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Maka pasangan ini bisa menumpahkan semua naluri-naluri dirinya, naluri mereka, sehingga mereka terjaga dari perbuatan yang menyimpang. Di antaranya adalah perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilarang untuk mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perzinahan. Janganlah mendekati perzinahan. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukan perbuatan zinanya. Hal yang bisa menjerumus kepada zina juga dilarang. Maka apalagi melakukan perzinahannya. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Maka aturan ini yang Allah SWT ridhoi dan oleh Rasulullah SAW serta para nabi yang lain, mereka memberikan contoh melalui pernikahan. Dan Islam telah mengatakannya, serta Islam membatalkan semua pernikahan yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Seperti apa? InsyaAllah kita akan bahas pernikahan yang rusak, al-ankihah al-fasidah, perkawinan-perkawinan yang rusak, yang batal, yang tidak sah, ya, yang melanggar aturan Allah SWT dan Rasulnya, dan semuanya bukan berbuah pahala, tapi bahkan berbuah dosa yang sangat besar, dosa besar. Dan ini harus kita jauhi bersama. Seperti apa? Seperti pernikahan akhdal atau pernikahan mut'ah, pernikahan syighar, pernikahan mengawini wanita yang bukan ahlul kitab dan sebagainya. Maka ini pernikahan-pernikahan yang
batin, pernikahan yang tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Maka kaum muslimin, ini harus menempuh pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya telah memberikan contoh. Mereka melakukan pernikahan-pernikahan ini. Jadi pernikahan yang sah. Ya, pernikahan yang benar. Karena dari pernikahan ini akan melahirkan apa? Bagaimana hubungan suami istri, ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban suami terhadap istri. Ada hak dan kewajiban istri terhadap suami, dan ada hak dan kewajiban bersama. Hak dan kewajiban suami dan istri yang harus masing-masing dipenuhi. Kemudian lahir anak. Maka pernikahan-pernikahan yang fasid tadi itu, ini akan melahirkan bagaimana status anaknya, bagaimana status keturunannya, bagaimana status anak-anak zina, bagaimana nafkahnya, siapa yang bertanggung jawab, ini berenggut. Kemudian siapa yang menjadi walinya kalau mereka menikah, terutama kalau anak tersebut adalah anak perempuan, siapa yang jadi walinya. Kemudian apakah mereka mendapatkan warisan, ini merembet. Oleh karena itu perlu memahami pernikahan seperti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan pernikahan itu? Banyak ayat yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul juga mereka menikah. Dan mereka menjadi contoh bagi umat-umat manusia. Mereka menikah. Dan mereka menikah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, dan kami telah menjadikan bagi mereka memiliki istri-istri dan memiliki keturunan. Jadi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya, mereka itu menikah. Ya. Mereka itu menikahi. Ada yang satu perempuan, ada yang lebih. Dan kami jadikan bagi mereka itu istri-istri dan punya keturunan. Jadi nabi dan rasul ini memiliki syahwat terhadap perempuan. Jadi salah kalau ada yang berpendapat atau beranggapan bahwa nabi dan rasul tidak memiliki syahwat, ini salah. Mereka juga menikah dan mereka punya anak. Dan ini tidak mengurangi dari derajat kenabian. Sifat-sifat kemanusiaan melekat pada diri para nabi dan rasul. Ini tidak mengurangi derajat ketinggian dari para nabi yang Allah SWT utus kepada mereka. Bahkan ini menjadi contoh bagi para umatnya, bagaimana mereka, para nabi dan rasul tersebut, jadi contoh dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana interaksi para nabi dan rasul tersebut terhadap istrinya, bagaimana interaksinya terhadap anak-anaknya. Maka ini jadi contoh bagi seluruh umatnya. Dan bagi kita Rasulullah SAW ada contoh utama
dalam kehidupan mereka. Dan kami jadikan, Allah SWT menegaskan, kami jadikan bagi mereka para nabi itu adalah memiliki istri dan memiliki anak. Kemudian dalam hadis yang lain, diriwayatkan dalam hadis, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un min sunanil mursalin. Ada empat hal yang merupakan sunnah para rasul. Al-hina'u, yaitu hina. Apa hina? Itu bercelak, ya. Kemudian wa ta'attur. Kemudian yang kedua adalah dengan memakai minyak wangi. Wasiwaku dan siwak. Ya. Siwak ini memakai kayu arak. Wa nikahu dan nikah. Jadi nikah termasuk sunnah para rasul yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, termasuk empat sunnah para rasul. Memakai celak, kemudian memakai minyak wangi, bersiwak dan menikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pernyataan bahwa pernikahan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wataratan yuzkaru fi ma'radil imtinan. Kadang-kadang disebutkan pernikahan itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-thayyibat." Dan Allah yang telah menjadikan bagi kalian dari diri-diri kalian itu adalah istri-istri kalian. Dan Allah yang menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu adalah anak dan cucu. Baninan wa hafadatan. Ada anak dan cucu. Wa razaqakum min at-thayyibat. Dan Allah berikan rezeki kepada kalian dari hal yang baik. Maka dengan demikian, berdasarkan ayat ini, merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan jadi kita memiliki istri, dan keinginan seorang laki-laki memiliki istri. Kemudian dari istri itu lahir anak. Anak kawin lagi, lahir cucu. Cucu lahir lagi, lahir cicit. Ya. Maka kita menjadi naik jabatannya. Sudah punya anak jadi bapak, jadi ibu. Kalau sudah punya anak lagi, jabatannya naik jadi aki, jadi kakek. Ya. Kalau cucu menikah kemudian punya anak lagi, maka dipanggil uyut. Wah, ini menunjukkan bahwa merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala seseorang yang diberikan keturunan. Yang dengan keturunan tersebut, jika mereka soleh, mereka baik, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, ini akan menjadi tabungan amal soleh, amal yang mengalir kepada para nenek moyangnya, kepada ayah, kepada kakeknya, ya, doa-doa mereka. Ia menjadi amal jariyah, amal yang ngalir terus menerus walaupun nenek moyangnya sudah meninggal dunia. Kemudian dalam ayat ini lagi warazaqakum min at-thayyibat, dan Allah berikan rezeki kalian dari hal-hal yang baik. Oke, ini menegaskan bahwa pernikahan ini adalah salah satu untuk mencapai kekayaan. Mencapai kekayaan. Dan
Sebuah hadis disebutkan bahwa pernikahan adalah cara untuk mendapatkan kekayaan. Allah SWT berfirman, وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Nikahkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kalian dan orang-orang yang baik dari hamba-hamba saya kalian dan juga amat-amat kalian. إِيَّقُولُ فُقَرَى. Jika mereka ini fakir, يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Jika mereka fakir, maka Allah akan mengkayakan mereka dari keutamaannya. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah yang luas dan maha, yang maha luas dan maha mengetahui. Maka Allah SWT di sini menegaskan, iyaqulu fuqara. Jika mereka fakir, maka Allah akan mengkayakan mereka. Maka ini menunjukkan bahwa pernikahan isi ini bisa membawa kekayaan. Dan sebuah hadis diriwayatkan Al-Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun haqqa 'ala Allahi 'anhum." Ada tiga kelompok yang Allah berhak untuk menolong mereka. Pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Wal makatib alladhi yuridu al-ada'a. Orang makatib yang dia bermaksud untuk menebus dirinya, membayar dirinya. Makatib ini adalah seorang hamba, ya, yang ditentukan oleh tuannya dia akan dibebaskan. Ya. Contohnya misalnya seorang tuannya berkata kepada hamba sahayanya, "Kalau kamu bisa menebus dirimu dengan sekian, maka kamu bebas." Ini disebut dengan makatib. Ya. Selain makatib ada mudabbar. Mudabbar ini adalah perkataan seorang tuan kepada hamba sahayanya, "Jika saya meninggal, maka kamu bebas." Nah, ini disebut dengan mudabbar. Jadi kata dabarah artinya meninggalkan atau pulang. Kemudian wanaki allazi yuridul afaf. Orang yang akan menikah, orang yang menikah yang dia bermaksud untuk menahan diri. Menahan diri dari perbuatan zina. Maka Allah Subhanahu wa taala ini akan menolong hamba-hambanya. Tiga kelompok ini, ya, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian orang makatib hamba sahaya yang menebus dirinya, dan ketiga orang yang menikah. Ya. Yang menikahnya adalah untuk menjaga dirinya. Maka dengan demikian, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, maka menikah merupakan jalan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang menikah sesuai dengan realita yang ada. Banyak dengan pernikahan orang itu menjadi banyak yang kaya, yang tadinya ketika masih jomblo itu dalam keadaan susah. Ya, makan susah, untuk beli pakaian juga susah. Tapi ketika sudah menikah, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepadanya. Allah bukakan pintu-pintu rezeki, ya, pintu-pintu kekayaan. Banyak orang yang tadinya miskin, tapi ketika sudah menikah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
wanita yang salihah ini lebih baik. Ya, ini lebih baik dari perbendaharaan emas dan perak. Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan jalurnya dari Sauban radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika turun ayat, "Alladzina yaqizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak. Orang yang menimbun emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang menyakitkan. Kemudian Zawbun mengatakan, adalah kami kundama Rasulullah SAW di ba'di asfarihi, adalah kami bersama Rasulullah SAW di sebagian perjalanannya. Maka berkata sebagian sahabat-sahabat Rasulullah, anzalat fi dhahabi wal fidda. Ayat ini turun tentang orang yang menimbun emas dan perak. Ya. Walau alifna ayyal a'mali khairun fanattakhir. Maka seandainya kita mengetahui harta mana yang lebih baik, pasti kita akan mengambilnya. Faqala kata Nabi, lisanun zakirun. Ya, ini. Ini harta yang lebih baik dari punya emas dan perak. Punya emas, ini barang berharga, dan perak. Kata Nabi, ternyata itu lebih utama, lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Lisan yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bibirnya selalu basah dengan zikir. Wa qalbun syakirun, yang kedua yang lebih baik daripada timbunan emas dan perak adalah hati yang selalu bersyukur. Wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu 'ala imanihi. Dan seorang istri yang beriman yang membantunya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ternyata istri yang beriman, yang saling menolong, memberikan nasihat dan dorongan kepada suaminya untuk mentaati Allah, ini ternyata lebih baik daripada memiliki timbunan emas dan perak. Dan meriwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas dengan sanad yang baik, Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, arba'un man asabahunna faqad a'ta faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Ada empat hal, siapa orang yang mendapatkannya maka sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kebaikan dunia dan akhirat. Qalban syakiran, yang pertama adalah diberikan hati yang bersyukur. Diberikan hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pernah satu riwayatkan zaman tabi'in, ada seorang yang sangat kaya. Dia lewat satu padang pasir. Kemudian di padang pasir di jalan itu dia melewati satu gubuk. Ya. Dia berhenti, kemudian dia berteduh di gubuk tersebut. Tetapi kemudian terdengar dari dalam gubuk ada yang berzikir kepada Allah. Dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Dia terus mengucapkan alhamdulillah. Orang ini kaya. Bagaimana orang hidup yang sangat sederhana berada di rumah yang tidak layak pakai zaman kita ini, ya, tapi selalu mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menutup pintu
Kemudian dipersilahkan masuk. Ternyata orang tersebut dalam keadaan lumpuh. Kemudian orang tersebut bertanya, mengapa Anda mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, sedangkan dalam keadaan Anda, badan Anda lumpuh, dan rumah Anda ini sangat sederhana sekali? Maka dia menjawab, bagaimana saya tidak bersyukur? Saya diberikan anggota badan, mata yang bisa, masih bisa melihat, dan lisan, lidah yang masih bisa bicara. Maka ini adalah nikmat dari Allah. Dan ini hati yang selalu bersyukur. Wa qalban syakiran, hati yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan. Kemudian yang kedua, lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lisan yang selalu berzikir sehingga lidahnya, bibirnya selalu basah dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir. Yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabiran, dan badan yang bersabar, yang bersabar terhadap ujian hidup, badan yang bersabar ketika diuji dengan ujian-ujian hidup, dengan penyakit, bersabar dengan berbagai ujian-ujian hidup kita. Apa itu rasa sakit, apa itu luka atau jatuh dan sebagainya, badannya bersabar, tidak mengeluh, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini badan yang bisa bersabar, ini merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Lisannya tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau selalu menyalahkan makhluk, orang lain yang jadi sasaran. Gara-gara antum, gara-gara kamu, saya jadi begini. Nah ini ya, hati kita tidak bersabar. Ya. Gara-gara virus corona, semua aktivitas terhenti, belajar terhenti, dan sebagainya. Ini adalah berarti badan kita tidak bersabar. Apalagi misalnya sampai memukul-mukul badan, yang menjerit-jerit, guling-guling, mengguling-gulingkan badan, menyobek-nyobek pakaian, memukul-mukul kepala, ketika ditimpa musibah, atau orang yang kita cintai meninggal dunia, ya ini tidak sabar. Wa badanan 'alal bala'i sabiran, dan badan yang bersabar atas bencana, atas balai, ini merupakan orang yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, wa zaujatan la tabghihi hauban fi nafsiha wa mali. Yang keempat adalah seorang istri yang tidak mencari-cari kekurangan, ya, dalam diri dan hartanya. Istri yang tidak mencari-cari kekurangan istrinya, kekurangan suaminya, baik pada dirinya maupun pada hartanya. Maka ini merupakan orang yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Istri bisa menerima apa adanya, ya, tidak mencela, tidak memaki, tidak menjelek-jelekan, apalagi diumbar kepada orang lain, menggibah suaminya, ya, apalagi dimasukkan di media sosial, ya, maka ini adalah ketika kita tidak diberikan hal itu, ini tidak diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, pemirsa marhaban TV, rahmakumullah, dimanapun Anda berada,
Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang masih motivasi dalam pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia ya dengan syariatnya kepada kaum muslimin dengan adanya pernikahan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.